kawin jantan ya. Nah ini berapa nih tang? 3,5. 350 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Rafi Kicau hadir kembali di Pasar Burung Pramuka, dan ini tepatnya di parkiran mobil belakang ya. Oke, kali ini mau mencoba mereview ke kios Shafi'i ya. Untuk petunjukannya yang belum tahu ya, ini ada pelang pasar burung ya. Kita langsung saja masuk ke dalam ya. Oke, ini kita langsung tertuju di kios Shafi'i ya. Di sini tersedia berbagai macam untuk burung kicauan ya. Kita bisa lihat untuk pengunjung cukup ramai ya. Oke, sebelum review, Rafi Kicau mohon dukungannya buat sahabat kicauan ya. Yang belum tekan tombol subscribe, Rafi Kicau mohon dukungannya untuk dipadamkan tombol subscribe-nya. Matur suwun. Oke, untuk lebih jelasnya kita mau tanya langsung burung-burung apa saja yang tersedia untuk di kios sapi ya. Assalamualaikum Mas Bro. Waalaikumsalam. Apa kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, ini Rafi Kicau izin berkunjung. Ini yang belum tahu nama kiosnya Mas, kios apa nih Mas? Kios Shafi'i. Kios Shafi'i ya. Oke, ini infonya yang ready untuk hari ini burung-burung apa aja Mas? Oh banyak. Banyak sekali ya. Jawa. Air mancur. Air mancur. Bidek loloan. Kolibri ninja. Iya. Banyak. Banyak sekali Mas ya. Untuk stoknya ya. Oke, ini infonya Mas untuk sahabat kicau mana yang nggak bisa merapat Mas, ini bisa kirim-kirim. Kalau wilayah Jabodetabek bisa COD. Bisa COD ya. Di pulau-pulau Sumatera, Kalimantan, transfer dulu. Transfer dulu. Video call lebih jelasnya Mas ya. Ya. Oke, ini untuk di kios sapi bisa tuker tambah nggak Mas? Bisa. Bisa ya. Burungnya sehat, namanya cocok. Oke, untuk langsung ini langsung dibawa ke kios ya tentunya ya. Ya. Ini untuk lebih jelasnya saya langsung patah aja Mas ya. Oke, ini yang pertama kita review, kita musut burung ini rambatan Doraemon Mas ya. Rambatan Doraemon. Ini cakep-cakep sekali tuh rambatan Doraemon ya. Stok aman Mas ya? Aman. Banyak. Banyak sekali untuk stoknya untuk rambatan Doraemon. Nah, untuk harga berapa nih Mas? 120.000 ya. Untuk rambatan Doraemon. Cukup 120.000 ya. Oke, untuk yang selanjutnya ini ada burung air mancur ya. Untuk stok aman Mas ya. Stoknya banyak sekali untuk air mancur. Ini sama di atas ya? Sama ya. Nah, untuk harga berapa nih Mas? Cukup 95.000 ya. Kalau yang ambil partai bisa dinego Mas ya. Oke, untuk air mancurnya. Cakep-cakep sekali. Stok full pokoknya ya. Nah, kita berlanjut di atasnya ini ada burung gelatik batu Mas ya. Gelatik batu untuk penampilannya mulus-mulus untuk gelatik batunya. Untuk stok aman. Nah, berapa nih Mas gelatik batu? Berapa? Cukup 30.000 ya. Cukup terjangkau untuk di kios Shafi'i ya. Rp30.000 untuk gelatik batunya. Oke, ini juga ready untuk rambatan yang paruh merah ya. Nah, untuk jenis kelamin Mas? Betina. Betina ya. Harga berapa nih Mas? Harga 140. 140.000 ya. Kita bergeser, di atasnya ada cipow ya. Untuk penampilan burung cipow untuk stok juga aman. Mulus-mulus untuk cipownya berapa nih Mas? 35. Cukup 35.000 ya untuk cipownya. Silakan buat sahabat kicau mana yang mencari burung cipo atau burung sirto ya. Rp35.000. Nah, ini di sebelahnya ada burung apa nih Mas? Mantenan kuning. Mantenan kuning ya. Cakep sekali untuk warnanya. Ini berapa Mas harganya? Rp150.000 ya. Untuk mantenan yang warna kuning. Oke, kita shoot sebelahnya ya. Ada burung cucak hijau. Cucak hijau mana Mas? Cucak hijau Jawa. Jawa ya. Timur. Jawa Timur ini masih trotolan Mas ya? Trotol sehat.
trotol jantan jahat yang untuk cuca hijaunya. Untuk stok juga aman, di sebelahnya juga ada ya. Nah, untuk harga berapa nih mas? 700 ribu ya. Oke, yang trotol juga ada, yang sudah nopeng juga ada. Sama mas, trotol sama yang nopeng? Sama ya, 700 ribu. Kita bergeser, di atasnya ini ada burung anakan kacer mas ya. Anakan kacer, betina. Ini betina mas ya. Ini yang betinanya. Berapa nih mas untuk harganya mas? 350 ya. Ini kacer mana sih mas? Jawa Barat ya, ini yang betinanya. Nah, ini yang masih loloan ya. Ini betina juga ya. Jantan ini. Oh, ini yang ini jantan. Nah. Oh, yang ini untuk jenis kelamin jantan ya. Nah, ini berapa nih, Tang? 350 ya. Cakep sekali. Oke, untuk yang selanjutnya ini ada burung ledekan gunung yang Sumatera ya. Untuk stok juga aman. Nampilan burung mulus-mulus. Ledekan gunung Sumatera ya. Ini untuk harga berapa nih mas? Cukup 250 nih yang mulus ya. Cukup 250. Yang bondol berapa kalau yang bondol? Yang bondol cukup 220 ya. Ini untuk penampilan yang bondol cukup 220.000 untuk yang bondol ya. Oke, ini juga ready untuk burung sri gunting abu mas ya. Untuk stok luar biasa ya, banyak sekali untuk stoknya, meluber nih. Nah, untuk harganya berapa nih mas untuk sri gunting abu-abu? 150 ribu ya. Mulus-mulus sekali ya. Cukup 150 ribu. Dan di bawahnya ini ada burung apa nih mas? Siri-siri Jawa ya. Ini untuk siri-siri Jawa, penampilan burungnya mulus-mulus. Stok aman mas ya. Berapa nih mas? Cukup 75 ribu ya. 75 ribu. Nah, kita bergeser, di bawahnya ada burung mantenan ya. Mas, ini mantenan mana ini? Mantenan Jawa ya. Cakep sekali untuk warnanya. Untuk stok di sebelahnya juga ada. Untuk mantenan Jawanya. Untuk harga berapa nih? 150. Cukup 150 ribu ya. Untuk mantenan Jawanya. Mantenan gunung ya. 150 ribu. Oke, ini bergeser, di sebelahnya ada burung cucak wilis ya. Ini penampilan burungnya mulus-mulus untuk cucak wilis. Ini harganya berapa nih? 80 ribu. Cukup 80 ribu ya. Cakep sekali. Cukup 80 ribu. Ini bergeser, di atasnya ada burung kerenjak ya. Ini kerenjak mana nih Kang? Kerenjak atas. Kerenjak atas ya. Untuk harga berapa Kang kerenjak atas? 25. Cukup 25 ribu ya. Ini sebelahnya nih burung apa nih? Pare-pare ya. Ini jenis pleci apa gimana sih Kang? Ya, model ini kayak pleci, tapi makanya ini serangga ya. Oh, serangga ya. Iya. Pare-pare Kang ya. Iya. Berapa harganya Kang? 35. Cukup 35 ribu ya. Musambik Jawa ya. Oke, ini juga ready untuk burung cigunnya ya. Ini dari anakan Kang ya? Iya, mandiri. Ini sudah mulai mandiri ya. Iya. Ini campur jantan betina apa sudah sortiran jantan semua Kang? Sortiran jantan semua ya. Iya. Itu buat sahabat Kicemelia yang mencari cigun ya atau ciblek gunung, ini stoknya luar biasa. Ini untuk di kios Safi. Ini yang masih loloan ya. Ini yang mandiri dulu Kang, berapa harganya? 100. Cukup 100 ribu ya. Iya. Cukup 100 ribu rupiah untuk cigun yang sudah mandiri. Nah, yang masih loloan berapa Kang nih? Loloan itu 90 Kang. Nah, yang loloan 90 ribu ya. Ini lucu-lucu sekali ya untuk cigunnya yang masih lolohan.
90.000 Kang ya? Iya. Rp90.000. Oke. Kita bergeser ke bawah. Ada burung beranjangan. Nah, ini beranjangan mana nih, Kang? Beranjangan NTB. NTB ya. Untuk penampilan burungnya cakep-cakep sekali ya. Untuk beranjangan NTB-nya. Untuk stok aman. Nah, untuk harga berapa nih? 160, Kang. Cukup 160 ya. 160.000 untuk beranjangan NTB ya. Nah, selanjutnya ini ada burung kopi-kopi. Ini tanpa gula, kopi-kopi berapa, Kang? 75. Cukup 75.000 ya. Yang satunya kaso-kaso. Oh, yang satunya kaso-kaso ya? Oh, yang kecil itu ya. Nah, kaso-kasonya berapa, Kang? 20.000. Cukup 20.000 untuk kaso-kasonya. Ini juga tersedia untuk murai betinanya, ini yang siapan, Kang ya. Ini baru dokor ya. Iya. Ini masih dokor. Ini murai Medan, Kang. Iya, Medan. Untuk harga berapa nih, Kang? 600.000. Cukup 600.000 ya. Cukup terjangkau sekali untuk di kios Kang Syafi'i ya. Untuk murai betina siapan 600.000. Cakep sekali ya. Yang mau branding dipersilakan untuk dipantau langsung. Atau yang mau hilo-hilo nanti kontaknya saya sertakan di video dan di deskripsi ya. Oke, untuk yang selanjutnya ini ada burung konin ya, atau kolibri ninja. Ini jantan-jantan ini, Kang ya. Pilihan ya. Cakep-cakep sekali ya. Nah, untuk harga berapa nih? Nah. Harga 120 ya. 20. 120.000. Untuk koninnya. Oke, ini juga ready untuk burung kino ya. Ini yang jenis kelamin jantan untuk kinonya. Mulus-mulus sekali ya. Ini stoknya. Di atas juga full ya stoknya untuk kino ya. Untuk harga berapa nih? 330 ya. Untuk burung kinonya. Cucak kino ini ya. 330, Kang ya. 330.000. Untuk yang selanjutnya kita shoot, ini ada burung jalak rio-rio ya. Untuk stoknya aman ya, banyak sekali. Untuk harga berapa nih jalak rio-rio? 100.000 ya. Cukup 100.000 rupiah. Cukup terjangkau ya. Nah, ini sebelahnya juga ada perkutut putih. Untuk perkututnya nih, anakan apa sudah? Oh, dua pada tua ya, sudah dewasa ya untuk perkutut putihnya. Nah, harga berapa nih, Kang? 250.000 ya untuk perkutut putih yang sudah dewasa. Nah, ini di atasnya juga ada perkutut bangkok ya. Ini yang bangkoknya, ini juga dewasa, Kang. Ini juga dewasa, mulus-mulus ya. Berapa nih, Kang? Cukup 100.000 rupiah ya untuk perkutut bangkoknya, mulus-mulus sekali. Ini sudah terpantau pada manggung ya. Nah, ini tuh. Oke, kita bergeser di bawahnya ada burung terucukan ya. Jawa Timuran, Kang ya. Mulus-mulus sekali untuk terucukan ya. Ini stok di sebelahnya juga ada. Mulus-mulus sekali. Ini berapa, Kang, harganya? 30.000 ya. 30.000 rupiah. Ini sahabat kicauannya yang mencari terucukan body big ya. 30.000 rupiah. Full sekali untuk stok ya. Oke, ini juga tersedia untuk ledekan gunung yang Sumateranya. Nah, ini yang masih trotolan ya. Cakep-cakep sekali. Stok berapa ekor, Kang? 10. Sekitar 10 ekoran ya stok ya. Ini sampelnya aja ya. Mulus-mulus. Di sebelahnya juga ada. Cakep sekali, kita zoom ya. Untuk harga berapa nih, Kang? Cukup 300.000 ya. Untuk ledekan gunung Sumatera yang masih terotolan ya. 300.000 rupiah. Ini juga tersedia untuk burung siri-siri yang ori Sumatera ya. Kita lihat penampilannya.
Ini stok berapa ekor, Kang? 3 ekor ya untuk ciri-ciri Sumateranya. Untuk harga berapa nih, Kang? 150.000 ya untuk ciri-ciri ini yang dari Sumatera ya. Ori Sumatera. Ini juga tersedia untuk burung putih langanakan ya. Yang masih diloloh. Ini untuk stok full. Banyak sekali. Ini berapa, Mas? Rp50.000 ya untuk kutilang. Ini kutilang mana, Mas? Kutilang Jawa. Jawa ya. Jawa Timuran. Cukup Rp50.000. Nah, ini bergeser di atas, ini ada burung parkit Australia atau falak ya. Ini burung apa? Ini berapa, Mas, harganya, Mas? Satunya 4,5. Rp450.000 ya. Cukup Rp450.000 untuk parkit Australia ya. Dan kita bergeser di bawahnya ada burung lakbet ya. Cakep-cakep untuk warnanya, untuk burung lakbetnya. Nah, ini piro, Mas, ya? Yang biru 60, yang hijau 50. Yang biru 60.000 ya. Dan untuk yang paru merah 50. 50.000 untuk yang paru merah. Dan kita bergeser di bawahnya ada burung pleci. Pleci mana nih, Mas, ya? Pleci Bustomi, Bungarang. Bustomi ya. Pleci Bustomi, untuk stok aman berapaan, Mas? 35. Cukup 35.000 ya untuk pleci Bustominya. Untuk yang selanjutnya ini ada burung mantenan kecil ya. Untuk stoknya luar biasa ya, banyak sekali. Ini ada jantan ada betina, Mas, ya, campur, campur ya. Campur, jantan betina campur. Banyak sekali ya. Ini berapa, Mas, harganya, Mas? 30. Cukup 30.000 ya. Betina 25. Betina 25.000, untuk jantannya 30.000. Full stok. Dan di atasnya ini ada burung apa nih, Mas? Selendang biru. Selendang biru ya. Ini juga stoknya ambiar ya untuk selendang biru. Mulus-mulus untuk burungnya ya. Nah, harganya berapa nih, Mas? Berapa nih harganya? Harganya 75. 75.000 ya untuk selendang birunya. Nah, kita bergeser di bawahnya ada burung jalak kebu. Untuk stok juga aman ya untuk jalak kebunya. Mulus-mulus. Berapa, Mas, jalak kebu, Mas? Rp50.000 ya per ekornya untuk jalak kebu. Ini juga ready untuk perkutut lokalnya. Ini yang Tuban punya ya. Untuk harga cukup Rp20.000 untuk perkutut lokalnya ya. Oke, ini juga tersedia untuk burung jalak suren ya. Ini yang sudah gacoran, Mas. Ini yang sudah gacoran ya. Ini ada jalak nias juga tuh satu ekor. Ini untuk jalak surennya berapa nih, Mas? Jalak suren 450.000 ya. Jalak nias berapa? 25. Untuk jalak niasnya 250.000 ya. Ini sudah pada gacoran, Mas ya. Ini juga tersedia untuk burung srikantil ya atau awar-awar, Mas ya. Ini penampilan burungnya. Ini stok berapa ekor, Mas? Cuma satu ekor ya. Nah, harga berapa nih, Mas? 75. Cukup 75.000 ya untuk srikantilnya ya. 75.000. Oke, cukup sekian dulu review saya untuk di kios Shafi'i. Nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.